الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم Bihsanin ila yawmil qiyamah wabad Hadirin jemaah Masjid Umar al-Khattab yang Allah muliakan Para pendengar Radio Raja Bandung Dan beberapa radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang hari kiamat kita sudah menjelaskan beberapa nama tentang hari kiamat. Kita lanjutkan dengan awal terjadinya kiamat. Dihancurkannya alam jagat raya ini dengan cara ditiupnya sangka kala. Alam yang demikian menakjubkan ini tempat seluruh makhluk hidup hidup di dalamnya tempat berbagai macam makhluk hidup bersama-sama memanfaatkannya baik makhluk hidup yang bisa kita saksikan bisa kita lihat seperti manusia, binatang, tumbuhan dan benda-benda mati Ataupun yang tidak kita saksikan, seperti jin para malaikat yang berinteraksi di dalamnya, pada suatu saat nanti akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matilah semuanya, baik itu manusia, jin, malaikat, ataupun yang lainnya satu-satunya yang tetap hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika ...dul jalali wal ikram. Segala makhluk yang hidup di alam ini akan binasa. Maka abadilah wajah Allah yang memiliki kegagahan dan kemuliaan. Kullu halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali hanya wajah Allah. Dihancurkannya alam jagat raya ini dengan cara ditiupnya sangkakala. Saya tidak tahu sangkakala ini dari bahasa apa ya, sang sekerta gitu. Kalau bahasa Arabnya adalah sur. Makna sur nanti kita akan terangkan. Sur ini berbentuk seperti tanduk. Dari apa dibuatnya, Wallahu a'lam bisawab tidak ada keterangan yang jelas. Tapi bentuknya seperti tanduk. Ketika ditiup, mematikan seluruh makhluk baik yang di langit seperti para malaikat ataupun yang di bumi seperti kita, para jin dan para malaikat yang ada ditugaskan di bumi ini juga binatang dan seluruh kehidupan. Dalam surah Az-Zumar 68 Allah berfirman wa nufikha fis-sur Man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah Ditiuplah sur Ditiuplah sangkakala maka binasalah semua makhluk yang ada di langit seperti para malaikat dan yang ada di muka bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki jadi ketika ketika ditiup sangkakala ada yang tidak mati. Tapi siapa yang tidak mati ini tidak diterangkan baik oleh Allah dalam Al-Qur'an ataupun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tapi banyak penjelasan para ulama dengan perbedaan yang beragam. Salah satu diantaranya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala bahwa yang tidak akan mati adalah seluruh yang sudah diciptakan dan berada di dalam surga karena mereka diciptakan secara abadi untuk hidup secara abadi seperti umpamanya bidadari-bidadari surga yang ada di dalamnya, yang sudah ada sejak sekarang. Demikian juga wil dan atau pelayan-pelayan di surga. Mereka tidak akan binasa dengan ditiupnya sang kakala. Tiupan ini tiupan yang mengerikan, yang menghancurkan. Ketika manusia dan jin mendengar tiupan ini, maka, tiupan ini menghancurkan dalam waktu yang sangat singkat. Saking singkatnya, orang yang mendengar tidak sempat untuk berbicara kepada yang lain, tidak sempat untuk pulang ketika dia berada di luar rumahnya, tidak sempat juga orang itu melakukan kegiatan apapun, bahkan. Orang yang ketika akan makan sendok atau makanan yang sudah di tangan itu sudah diangkat, mau dimasukkan ke dalam mulut, lalu ditiuplah sangka kala orang itu tidak sempat memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Keburu datang kehancuran bagi dirinya sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang sahih. Adapun ayat Al-Qur'an dalam surah Yasin ayat 48 Allah berfirman ma yanduruna illa sayhatan wahida na ta'khuduhum wa hum fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un tidak ada yang mereka tunggu tidak ada yang ditunggu oleh manusia kecuali hanya satu teriakan maksud teriakan ini adalah tiupan sangkakala itu yang ditunggu-tunggu oleh manusia dan mereka itu, tiupan itu membinasakan mereka pada saat ketika mereka sedang bertengkar atau berselisih, maka mereka tidak mampu untuk memberi wasiat walaupun satu kata dan tidak mampu untuk pulang kembali menemui keluarganya. Itu Al-Quran yang terdapat dalam surah Yasin ayat 48. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim berkata Nabi Shallallahu ketika menjelaskan masalah ini kata beliau summayunfakhu fis fala yasma'u ahadun illa ibili qal aku wayus nas. Kemudian ditiuplah sang Maka tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan hmm, apa bahasa Indonesia luak liuk. menoleh ya kiri atau kanan terus mengangkat pandangannya ke atas dan orang yang pertama kali mendengarnya adalah orang yang sedang menggiring untanya ke tempat minumnya unta lalu tiba-tiba dia binasa dan binasalah orang-orang setelahnya. Dalam hadis lain yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkata Nabi alaihi salatu wassalam ولا تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل باللبن لقحته فلا يطعمه ولا تقوم الساعة وهم يليط خوضه fala wala wa fihi, kiamat akan terjadi benar-benar terjadi menghancurkan ketika ada dua orang yang bertransaksi menjual bajunya ketika sedang transaksi tidaklah mereka sempat untuk menyelesaikan transaksinya, tidaklah mereka sempat untuk melipat baju yang dijual belikannya, kecuali sudah terjadi kiamat. Mereka binasa, dan kiamat pasti terjadi ketika seseorang memerah e, susu dari binatang yang diperahnya, dan tidaklah mereka sempat meneguknya. Kecuali mereka sudah binasa terlebih dahulu, juga tidaklah kia dan pasti kiamat terjadi. Ketika seseorang menggiring untanya ke tempat minumnya, dan begitu sampai, sangka kala ditiup, unta tadi tak sempat untuk meminum airnya, dan terjadi kiamat. Ketika seseorang sudah mengangkat makanannya ke mulutnya dan tidaklah sempat dia memakannya kecuali sudah binasa terlebih dahulu. Ini menjelaskan begitu cepatnya kehancuran. Kematian teralami oleh seluruh makhluk ketika sangkakala ditiup. Apakah sangkakala atau sur bahasa Arabnya sur Secara bahasa, sur artinya tanduk, dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ini. Ketika ditanya dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sunan tirmidzi Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Hibban, Musnad Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, dan yang lain-lain, dari Abdullah bin Amr bin radhiyallahu anhumah bahwa jaa arabiyun ilan nabi sallallahu ada orang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, masur apakah Sur itu? Apakah sangkakala itu? Dijawab, asur Sur Karnun Yun Sur itu sangka kala itu adalah tanduk yang ditiup. Berkata Imam Al-Hakim setelah meriwayatkan hadis ini sahihul isnad. Sanad hadis ini sahih dan pensohihan yang dilakukan Al-Hakim disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Berkata Imam At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadis ini termasuk hadis yang hasan sahih. Berdasarkan hal itulah maka makna dari sur adalah tanduk. Tapi terbuat dari apakah tanduk itu? Para ulama membahas ada yang menyatakan bahwa tanduk itu adalah yakut permata. Terbuat dari permata. Ada lagi yang menyatakan yusna umin nur terbuat dari cahaya. Ada lagi yang menyatakan itu terbuat dari emas ataupun dari perak. Tapi seluruh pendapat tadi tidak didasarkan kepada dalil yang sahih bahkan hadis dhaif hadis maudhu pun tidak ada yang menjelaskannya apalagi hadis sahih ataupun ayat Al-Qur'an apa yang tidak diterangkan oleh Al-Qur'an tidak diterangkan oleh hadis khususnya dalam perkara yang gaib maka kita wajib tawakuf. Mana tawakuf adalah sudah berdiam diri tidak membahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Jadi terbuat dari apa sur atau sangkakala ketika ditiup, kalau tidak dijelas oleh Quran tidak jelas oleh hadis berarti terbuat dari apa itu itu tidak penting bukan bagian dari agama ini. Ya siapa yang meniup sangkakala? Umumnya manusia menganggap bahwa yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Banyak para ulama ahlu sunnah yang menyatakan demikian. Di antara Imam Ibnu Hajar al Asqalani, di antaranya juga Imam Ibnu Kasir, di antaranya juga yang menyatakan bahwa itu adalah Israfil Imam Al-Qurtubi. Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari beliau menyatakan ustus syira anna sahib Basur Israfil alaihi salam wa naqala fihi al al-ijma kata Imam Ibn Hajar masyhur sudah dikenal bahwa pemegang dan peniup sangkakala adalah Israfil alaihi wassalam. Bahkan Al-Hulaimi menyatakan ada ijma tentang hal ini. Dan itu dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Yang menjadi dasar adalah sebuah riwayat dari Wahab bin Munabbih dari Abu Sa'id Al-Khudri hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga dari Abu Hurairah yang uh, menjelaskan masalah ini dalam sebuah hadis yang panjang akan tetapi seluruh hadis-hadis tersebut sanadnya dhaif. Adapun hadis yang ada tidak menyebut malaikat Israfil. Seperti contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu Berkata Rasul SAW. Inna tarfa sahibi sur. Mundu wukila bihi musta'indun yanduru nahwal arash ma khafatan ay yumara qabla ay yartadd ka anna al -hakim isnad. kata nabi SAW sesungguhnya uh, malaikat yang ditugaskan memegang sur memegang sangkakala Sejak diciptakan, dia siap-siap sambil memandang ke arah aras khawatir diperintahkan. Ketika dia belum siap, kedua matanya seolah-olah dua bintang yang bersinar terang. Di dalam hadis tersebut, tidak disebut nama malaikat, hanya disebut malaikat pemegang sur. Demikian juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang ditiupnya sangkakala tidak menyebut siapa malaikat. Allah Azza wa Jalla hanya mengungkapkan dengan kalimat yang majhul. Majhul itu maknanya kata kerja bentuk pasif. Kalau pasif berarti subjeknya atau pelakunya tidak tidak disebut seperti wanu fi sur dan ditiuplah sangkakala. Siapa yang meniupnya tidak disebut. Dalam hadis yang naik dalam ayat yang lain wa thumma fihi ukra, kemudian ditiuplah sangkakala untuk yang kedua kalinya. Siapa yang meniupnya tidak disebut di dalam ayat, tidak disebut di dalam hadis. Yang ada adalah bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk meniup. Tapi tidak disebut siapa yang meniupnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at tirmidzi Imam Abu Naim, Imam Abu Ya'la, ya Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim dari Abu Said Al-Khudri, بركتنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم أكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن جبحته جبحته وأصغى سمعه يَنْذُرُ أن يؤمر أي ينفخ فينفخ قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حَسْبُ الله ونعم الوكيل Tawakalna rabbina. Kata Nabi saw. Bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang, padahal pemegang sangkakala sudah mengulum sangkakala tersebut, sudah mengulum, itu sudah memasukkan sangkakala itu ke mulutnya. Wahana jabhatahu sambil mengernyitkan dahinya wa asgha sam'ahu sambil memasang pendengarannya melihat kalau-kalau diperintahkan untuk ditiup maka dia langsung akan meniup jadi sejak diciptakan malaikat tersebut sudah memasukkan sangkakalnya ke mulutnya sambil melihat ke arah arasy sambil memasang telinganya sambil membelakak membelak membelalakan matanya seperti matanya itu seolah-olah dua bintang yang bersinar terang siap untuk ditiup begitu perintah diberikan untuk ditiup dia akan langsung meniup jadi sudah siap sejak dia diciptakan nah di dalam hadis ini tidak disebut siapa nama malaikat yang meniup tersebut maka berkatalah kaum muslimin ketika itu ya Rasulullah. Apa yang harus kami katakan wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ucapkan oleh kalian hasbunallahu wa wakil tawakkalna 'alallahi rabbina. Cukuplah Allah bagi kami sebagai pelindung. Dialah sebaik-baik pelindung dan kami hanya akan bertawakal kepada Allah sebagai rab kami. Jadi ayat tidak menyebut hadis tidak menyebut. Ya. Tapi ada hadis yang menyebut malaikat Israfil tapi hadis yang menyebut nama malaikat Israfil ini tidak disebut apa tugasnya. Kalau Jibril kita tahu menyampaikan wahyu. Kalau Mikail kita tahu mengurus turunnya hujan, tumbuhnya, tumbuh-tumbuhan. Itu Mikail. Sebagaimana pertanyaan Nabi SAW kepada Jibril. Ya Jibril ala ay Mikael. Mikail. Wahai Jibril, untuk tugas apakah Mikail? Maka dijawab lil qatar wan nabat untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kita sudah tahu dalam hadis. Tapi ketika menerangkan Israfil, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebut dan tidak menerangkan dan juga tidak bertanya tentang apa tugasnya. Dalam salah satu hadis Ketika Nabi SAW sholat malam, ketika takbir pertama sebelum membaca Al-Fatihah, beliau membaca doa iftitah. Doa iftitah yang selalu beliau baca dalam sholat malam, dalam sholat tahajud adalah Allahumma Rabba Jibrila wa Mika'ila wa Israfila. Fatiras samawati wal'ad. Alimal ghaibi wa syahadah. Kata Nabi SAW, Allahumma ya Allah, Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatirah samawati walad pencipta langit dan bumi. Ali al ghaibi wa yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Sampai seterusnya. Di sini disebut malaikat Israfil. Hadisnya sah so riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi tidak disebut apa tugasnya. Apa tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Jadi ada malaikat Israfil, ada malaikat peniup sangkakala. Tapi tidak ada keterangan bahwa peniup sangkakala itu Israfil dalam hadis yang saya so dalam Al-Quran tidak ada ada dalam hadis yang sanadnya dhaif diriwayatkan oleh Imam al dalam kitab Tafsir Ibnu Jair al menyatakan bahwa malaikat Israfil telah mengulum sangkakala di mulutnya tapi hadis ini dhaif oleh karena adanya hadis walaupun dhaif sebagian ulama ahl sunnah ada yang menyatakan bahwa peniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Wallahu a'lam Kapan ditiupnya sangkakala? Hari ditiupnya sangkakala sudah diberitahukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi kepada kita. Sudah ditetapkan dan sudah diberitahukan harinya. Yaitu hari apa? Hari Jumat. Cuma Jumat kapan? Ini yang kita tidak tahu. Jumat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu yang dirahasiakan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan kita sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad s.a.w. pun tidak diberitahu. Jangankan Nabi Muhammad s.a.w. Malaikat Jibril pun tidak diberitahu. Satu-satunya yang tahu kapan kiamat terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Jibril, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia, lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan, semuanya dijawab. Lalu bertanya lagi, Fakhbirni Fa Anissa. Coba beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat terjadi? Itu kata malaikat Jibril. Menjawablah Nabi SAW. Mal mas'ulu habi minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi yang ditanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril. Dua-duanya sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Fa an Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Barulah diberitahu tandanya. Jadi kalau malaikat Jibril tidak tahu, tidak diberitahu oleh Allah, Nabi Muhammad SAW juga tidak diberitahu, apalagi yang lainnya, apalagi kita. Makanya kalau ada orang menyatakan kiamat akan terjadi tahun sekian, 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 wajib kita ingkari, bohong. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Walaupun harinya sudah diterangkan yaitu hari Jumat. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi alaihi salatu wasalam khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat Allah Adam diciptakan. Di hari Jumat juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Itu hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua, hadis yang diterima dari Aus bin Aus radhiyallahu an. Ayahnya namanya Aus, punya anak, anaknya juga dinamai Aus juga. Aus bin Aus, Aus anak Aus. Dia seorang sahabat كَتَأْوُس أوس بن أوس بركة النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصَّعْقَةُ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي Kata Nabi SAW sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan. Di hari Jumat juga Adam diwafatkan. Salah satu tanda husnul khotimah seseorang adalah orang itu mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi kalau orang mati malam Jumat atau hari Jumat, itu pertanda bagus baik. Dia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Kata Nabi sallallahu al al alaihi Siapa orang yang mati di hari Jumat atau di, atau di malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Jawnaiz menyatakan salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah mati pada hari Jumat. Dan Adam diwafatkan pada hari Jumat wafihi kubilo. Di hari Jumat ada Adam dicabut nyawanya wafihi nafah. Di hari Jumat itu juga ditiup sangkakala wafihi sokah. Sa dan di hari Jumat itu juga seluruh makhluk dihancurkan, dibinasakan. Maka perbanyaklah solawat kepadaku di hari itu, karena solawat kalian akan ditampakkan kepada Aku. Jadi di hari Jumat, di malam Jumat kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca solawat. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mungkin. Malam Jumat, hari Jumat. Mulai hari Kamis, Ba'da Maghrib, besok. Sebanyak mungkin sholawat. Dengan lafad sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Alaikum, bukan lafad sholawat yang dikarang oleh orang. Oleh manusia biasa. Jangan. Sholawat itu sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya termasuk lafadznya. Jangan sampai lafadz sholawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi oleh kita ditinggalkan. ini indah sholawat pikiran orang lebih panjang, lebih lengkap, lebih bagus. Itu aja yang diamalkan. Keliru. Fa inna khairal hadi Muhammadin Shallallahu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk. Nabi Muhammad SAW, ya. sebanyak mungkin sholawat di malam Jumat, di hari Jumat. Ya. Caranya bebas. Kalau bebas, jangan kita membuat buat tata cara sholawat sendiri. Dengan cara yuk ngumpul di hari Jumat, malam Jumat, bareng-bareng, dar sholawat, bareng-bareng. Kalau itu bagus, niscaya oleh Nabi dan para sahabat sudah lebih dahulu. Dilakukan sejak dulu. Kalau tidak dilakukan oleh mereka, jangan dianggap bagus. Jangan dianggap baik dalam perkara agama. Ya, dalam perkara agama. Kullaukana khairan Seandainya perbuatan itu bagus, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat yang banyak di hari Jumat kepadaku. Jadi kalau ada yang menyatakan kita anti salawat, kata siapa? Sering kita menganjurkan untuk bersolawat. Cuma solawatnya jangan ngarang-ngarang sendiri tentang tata caranya ya. Kata siapa kita anti ziarah kubur? Ziarah kubur itu dianjurkan. Yang kita larang berbuat syirik ketika ziarah kubur, minta-minta ke kuburan itu ziarahnya silakan silakan ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam at Imam at tabrani Imam Abu Nuaim dari Anas radhiyallahu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, alayyal ayam ayyam."

Lalu ditampakkan kepadaku di hari tersebut ada hari Jumat. Tiba-tiba hari-hari tersebut seperti cermin yang bening. Cermin yang bersih, yang herang, yang agen selang yang kinclong. Tapi di tengah-tengah cermin tersebut ada satu titik hitam. Jadi hari-hari yang berlaku di dunia ini digambarkan seperti cermin yang besar yang jernih yang ber, yang bening yang kinclong. Kalau bercermin itu jelas ada jerawat sedikit juga kelihatan. Tapi di tengah-tengah cermin itu ada satu titik hitam. Aku bertanya kepada malaikat, Mahadihi apa titik hitam itu? Maka dijawab oleh malaikat, Asaah itulah kiamat. Jadi hari-hari yang lain tidak akan terjadi kiamat yang mengerikan. Makanya digambarkan seperti kaca yang bening, tapi ada satu titik hitam itulah kiamat. Dan itu terjadi pada hari Jumat, ya. Jadi, kita berdasarkan penjelasan tadi tahu bahwa kiamat hanya akan terjadi di hari Jumat. Makanya, ketika datang hari Jumat, seluruh makhluk takut, malaikat takut, binatang-binatang takut, Allah mengilhamkan kepada mereka untuk merasakan takut ini. Hanya ada dua makhluk yang tidak takut dengan datangnya hari Jumat, siapa? Jin dan manusia, kita berapa puluh atau ratus atau ribu kali mengalami hari Jumat? Tapi, kayaknya kita mengap sama ya, mau hari Jumat, mau hari Minggu, hari apapun, sama aja kayaknya nggak ada rasa takut. Padahal, sangat mungkin di hari Jumat itu terjadi apa? kiamat seluruh makhluk takut kecuali jin dan manusia sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab al muwatta Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi alaihi salatu wassalam Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal Jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi hubita وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين يصبح من حين تصبح حتى تطلع الشمس سفقا من الساعة إلا الجن والإنس Kata Nabi SAW sebaik-baik hari. Yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan. Di hari Jumat Adam diturunkan dari surga ke muka bumi. Di hari Jumat itu juga tobatnya diterima oleh Allah SWT. Dan di hari Jumat juga Adam diwafatkan dan di hari Jumat juga akan terjadi kiamat. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali mereka menunggu musikhah... Makna musikhah itu muntadiru qiyamisa menunggu datangnya kiamat yang terjadi di hari Jumat sejak mulai subuh sampai eh, sejak mulai Uh, subuh sampai matahari terbenak, terbit, karena takut terhadap hari kiamat. Jadi, seluruh makhluk menunggu: "Aduh, jangan-jangan ini kiamat, jangan-jangan ini kiamat!" Karena takut, karena khawatir terjadi kiamat di hari itu, kecuali hanya dua makhluk yang tidak takut, yaitu jin dan manusia. Makanya, jumat-jumat yang lalu berlalu dalam kehidupan kita. Tidak nah, ada sedikit pun rasa takut di dalam hati kita. Termasuk juga dalam diri para jin. Hari Jumat ke, hari Sabtu ke, hari Ahad ke, kayaknya sama. Kalau bagi kita tidak samanya hari Jumat dengan hari yang lain karena ada sholat Jumat. Suasana hati lain, pikiran dan rencana hidup kita di hari itu lain kan gitu ya karena hari Jumat. Ah, kecuali bagi orang yang tidak pernah sholat Jumat, ah Jumatmu Jumat mu yang lain sama aja kayak tidak ada rasa takut terhadap akan terjadinya kiamat ya. Jadi seluruh makhluk merasa takut dengan hari Jumat kecuali jin dan manusia. Itulah beberapa poin tentang hari kiamat. Insya Allah nanti kita akan teruskan kepada saat-saat kehancuran alam jagat raya ini. Sementara di pagi hari ini cukup sampai di sini saja dulu, insya Allah kita lanjutkan nanti. Untuk sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Wasallallahu ala warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ke Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Silakan. Nah, Ustaz uh, atas kemateri kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang akan bertanya, kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 08112271476. Dan bagi para penelpon silahkan menelpon di nomor 02286862637. Sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, warahmatullah, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Pulang. Bisa damai. Alhamdulillah, Pak Dudung. Terima kasih, bisa damai. Bisa ada yang mau mohon dijelaskan perihal syiar. Tanya-tanya syiar mati gitu, banyak sekali diantara kita matahari terbit di sebelah barat. Yang akan saya tanyakan jalan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun matahari terbit di sebelah barat. Hanya itu yang saya sampaikan. Mau atur warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dudung dari Cibeber Cimahi ya. Pertanyaannya, salah satu di antara tanda kiamat adalah matahari terbit dari barat. Sekarang masih dari timur. Berapa lama matahari terbit dari barat? Iya, ada riwayat Pak Dudung. Dan ini sudah kita kemukakan. Ketika kita menerangkan tanda-tanda kiamat. Setelah matahari terbit dari barat, kiamat akan terjadi 120 tahun setelah itu. Masih lama ya? Lumayan, ada dua generasi lagi merenan. Riwayatnya sudah pernah kita kemukakan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Demikian Pak Dudung Wallahu aalam bisawab Silakan lagi Muzayyin Nah syukuran Ustaz atas jawabannya Kita akan Buka pertanyaan mah Ada penelpon lagi satu lagi Ustaz ya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mulyono Siap ya. Silakan Pak Ustaz saya mau tanya Di, di, di dalam waktu yang telah lalu di TV televisi mengatakan berjamaah itu Salawat sholawat itu gosa, ditontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muzain bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas. Ya, uh, apakah atau salawat istighosah itu dicontohkan oleh Rasul katanya Ustaz? Istighosah, ya. Barakallahu Kita sudah terangkan makna istighfah sama dengan istianah. Sama-sama artinya minta pertolongan kepada Allah. Istighfah, minta pertolongan, istianah juga minta pertolongan. Bedanya adalah istianah meminta pertolongan dalam bentuk meminta hal yang baik-baik. Ya Allah beri saya rizki. Ya Allah beri saya jodoh. Ya Allah beri saya kesehatan. Itu isti'anah. Kalau istighatsah minta kepada Allah dijauhkan, dihindarkan, dikeluarkan dari madarat. Ya Allah sembuhkan saya dari penyakit ini. Kalau kita punya penyakit. Ya Allah, keluarkan saya dari kesulitan ini. Ya Allah, berikan kepada saya keluangan untuk melunasi hutang. Itu istighfar. Ya Allah, hindarkan kami dari mara bahaya. Itu istighfar. Jadi, kalau seseorang berdoa, ya Allah, sembuhkan saya dari penyakit. Ya Allah, hindarkan saya dari kejahatan orang itu. Kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi isti'anah, istighatsah artinya minta pertolongan dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara isti'anah dan istighatsahnya oleh Allah dan Nabi-Nya tidak diterapkan tata cara khusus. Silakan lakukan istighatsah secara umum. Ketika kita mengkhususkan tata cara istighofah dengan cara-cara yang kita karang-karang sendiri, yang tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka berarti kita dianggap membuat syariat tentang tata cara istighofah. Maka, tidak boleh membuat-buat. Tata cara khusus ketika beristighosah kepada Allah dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dengan cara yuk kita ngumpul-ngumpul bareng-bareng baca surat anu-surat anu-surat anu lalu berdoa dipimpin oleh seseorang lalu diadakan secara rutin. Maka itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Istighosahnya diperintahkan. Tata cara istighosahnya tidak boleh ngarang-ngarang sendiri sama dengan sholat. Sholat diperintahkan nggak? Ya diperintahkan. Tata caranya boleh kita karang sendiri? Enggak. Harus berdasarkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saum diperintahkan nggak? Ya. Waktunya ditetapkan atau terserah kita. Ditetapkan dari mulai subuh sampai. Maghrib, nggak boleh umpah yang penting mah 14 jam. Kalau subuh jam setengah lima, maghrib jam 6, berarti berapa ya? 13 setengah jamnya. Ah sudah aja dihitung 13 jam yang penting Ma, ya. Mulai dari jam 8, nanti bukanya setengah 10 malam. Boleh begitu? Nggak boleh. Sudah dari sononya. Jadi kalau ada perintah, yang harus dilaksanakan oleh da, oleh kita perintahnya dari Allah, uh, lihat bagaimana tata cara perintah itu. Kalau ada di, di, ditetapkan, ah ikuti seperti perintah, seperti ketetapan, jangan dikarang-karang sendiri. Kalau nggak ada, umpamanya bebas, berarti bebas kita. Seperti Allah menyuruh kita berdoa, ya berdoa, ah. kapan berdoa, di mana bebas. Silakan bebas, jangan ngarang yuk kita karang tata cara berdoa sendiri bareng-bareng. Ah, nggak boleh seperti itu. Jadi tata caranya mutlak tidak mukoyat. Yang tata cara yang mutlak karena dimutlakkan oleh syariat kita tidak boleh memukoyatkannya. Memukoyadkannya berarti membuat syariat baru tentang perintah yang mutlak ya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian Pak Mulyono. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih dulu ke pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salawat yang Rasul ajarkan ada berapa macam? Karena beragam banget bacaan salawat. Khawatir salah. Jazakallah khair. Iya. Salawat yang diajar oleh Nabi S.A.W bagaimana? Seorang sahabat datang. Ya Rasulullah. Inna Allaha muruna an-nusalli alaika. Fakaifa nusalli alaika. Wa ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah merintahkan kepada kami untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana tata cara kami bersolawat kepadamu? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Lalu diajarkan solawat seperti yang kita baca di dalam tahiyat dalam solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan olehmu Allahumma Salli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu tanpa memakai habibina, maulana, sayyidina dan seterusnya. Apakah berarti karena Nabi Tawadu? Tawadu itu rendah hati sehingga tidak mengajarkan Sayyidina karena tidak ingin diagung-agungkan. Lalu kita menambah dengan Sayyidina Habibina Maulana. Kalau di dalam amalan yang mahdoh. Seperti dalam sholat. Seperti dalam hal membaca Al-Quran yang ada lafad Muhammad. Seperti dalam komat, di dalam azan. Maka kita tidak boleh menambah dengan lafad apapun. Adapun kalau kita di luar ibadah makhluk seperti ketika pidato, ketika ceramah, ketika berbicara ngobrol, lalu kita menyatakan Nabi kita, imam kita, kekasih kita, dunungan atau juragan kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita begini begini begini. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan Sayyidina Maulana, Habibina, Imamina, Uswaki, Uswatina, Kudwatina telah mengatakan begini. boleh. Karena lafad Sayyid, lafad Habib, lafad Maula itu tidak mengandung unsur gulu atau berlebih-lebihan dan tidak mengandung unsur penghinaan. Dibolehkan ditujukan kepada sesama manusia. Boleh kalau itu di luar konteks ibadah. Tapi kalau di dalam amalan ibadah yang sudah ditentukan dari sana, jangan ditambahkan. Dalam adhan umpamanya, wa ashadu anna sayyidana muhammad rasulullah, gitu ya. Enggak, enggak boleh ditambahkan. Dalam qomat, dalam sholat, di dalam membaca Al-Quran yang ada lafaz Muhammad, itu jangan ditambah-tambahkan. Adapun di luar itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur hulu, tafrit, ataupun ifrat, Uh, ifrat itu berlebih-lebihan, tafrit itu artinya me merendahkan, maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana caranya taubat dari syirik akbar? Apakah syahadatnya harus diulang? Bagaimana cara tobat dari syirik akbar? Apakah syahadatnya harus diulang? Taib, pertanyaan yang bagus. Ada dua pertanyaannya. Bagaimana tata cara tobat dari syirik besar? Dan apakah harus bersyahadat lagi? Pertanyaan pertama. Syirik besar maknanya perbuatan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dia dianggap murtad. Ya. Syirik itu maknanya menduakan Allah dalam hal ibadah. Seperti umpamanya menyembah kepada selain Allah. Termasuk salah satu beribadah kepada selain Allah itu adalah berdoa. Karena doa ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah, ya. Ber, kita berdoa kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Kita berdoa kepada malaikat. Mikail berarti ibadah kepada malaikat. Mikail, maka itu syirik, tidak boleh, ya. Apalagi berdoanya kepada orang yang sudah mati, walaupun orang itu dianggap super soleh. Maka tidak boleh. Itu sama dengan beribadah kepada selain Allah, ya. Itu namanya syirik, besar. Kalau syirik kecil pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar seperti ria. Ria itu syirik kecil, sumah, ujub, takabur, dan seterusnya. Ya itu termasuk diantara syirik kecil. Pergi ke dukun itu syirik kecil, meramal itu syirik kecil, dan seterusnya. Pelakunya masih muslim tapi muslim yang berdosa besar. Nah kalau syirik besar pelakunya tidak muslim lagi, ya. Nah, bagaimana cara tobat dari syirik besar? Pertama, wajib berhenti. Ibu dipengker ulah ngobrol. Kupingkin. Pertama, berhenti dari perbuatan syirik itu. Kedua, menyesal. Aduh, menyesal saya sudah melakukan itu. Kenapa menyesal? Sebab itu kejahatan terbesar bukan kepada manusia tapi kepada kepada Allah manusia mah tidak dirugikan tapi Allah Subhanahu wa taala diduakan oh bayangkan itu dalam hal ibadah ya disebut inna shirka la zulmun azim syirik itu kezaliman terbesar bukan zalim kepada sama manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi itu kejahatan terbesar. Maka wajib kita menyesal. Jadi berhenti menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi. Kapan pun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun saya tidak akan lagi melakukan perbuatan syirik tadi. Cukup? cukup kemudian tingkatkan ibadah jauhi maksiat tingkatkan ketaatan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Apakah harus bersyahadat lagi kalau dia melakukannya dengan sengaja padahal tahu itu syirik tahu itu syirik sengaja dilakukan karena ingin keuntungan dunia, dia sudah murtad. Dia sudah keluar dari Islam. Kalau tobat dia wajib bersyahadat kembali. Umpamanya seseorang kata orang Sunda mah munjung. Apa bahasa Indonesia nya munjung teh? Memuja. Umpamanya ke nyirorok umpamanya ya. Dia melakukan ritual tertentu me me Menyembah ke Nyiroro Kidul Umpamanya Lalu ada yang begitu Gak boleh itu syirik Ya saya tahu syirik Tapi saya ingin kaya Tapi saya ingin terkenal tapi saya kalau umpamai artis ingin laku kemana-mana gitu kan ingin dibayar mahal tahu ini syirik nggak apa-apalah syirik mah asal kaya raya asal terkenal Lalu dia melakukan ritual meminta kepada Nyiroroki dulu umpamanya. Maka dia murtad. Karena dia melakukannya dengan ilmu. Maka dia sudah keluar dari Islam. Dan ketika dia tobat dia wajib bersyahadat kembali. Ya, Seluruh amal ibadah, sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya yang sudah sekian kali terhapus, gak gugur setelah melakukan perbuatan syirik. Allah berfirman, lain asyrakta layah baltona amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka gugurlah, terhapuslah seluruh amal-amal baik yang telah kamu lakukan. Jadi semua kebaikan kita yang sudah dilakukan terhapus semua dengan perbuatan syirik yang dilakukannya. Dia murtad keluar dari Islam. Itu kalau dia tahu. Kedua, kalau orang itu tidak tahu karena jahil, karena kebodohan, karena ketidaktahuan dia melakukan perbuatan syirik. Lalu diberitahu eh, itu nggak boleh syirik ini dalilnya ini ayatnya ini hadis ini penjelasan para ulama dia rewas apa rewas teh terkejut Allah syirik gering bahaya maka dia tidak murtad dia tidak keluar dari Islam karena ketidaktahuan apa yang menjadi dalil yang menjadi dalil adalah para sahabat pernah meminta itu. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, An lana anwat anwat Wahai Rasulullah Tolong buatkan bagi kami dhatu anwat Sebagaimana mereka orang-orang musyrik juga punya dhatu anwat Dhatu anwat sejenis jimat Dhatu anwat itu sebuah benda yang terbuat dari kayu Dipakai untuk menyimpan senjata-senjata untuk perang Pedang, panah, tombak yang sejenisnya, yang apabila alat perang itu disimpan di sana nanti akan bertuah, akan jadi sakti, akan jadi hidup sendiri kayak gitulah. Ah itu datuan nuat. Orang-orang Muslim punya yang seperti itu. Lalu para sahabat minta wahai Rasulullah, coba buatkan bagi kami datuan nuat seperti mereka juga punya datuan nuat. Apa kata Nabi SAW, kalian telah berkata kepadaku, seperti perkataan umat Nabi Musa kepada Musa, ij'an lana ilahan kamalahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan, sebagaimana orang musyrik punya banyak patung sesembahan. Orang musyrik mah banyak, kita mah cukup satu saja. Minta patung sesembahan, musyrik tidak? Musyrik. Minta datu anwa minta jimat sama dengan itu. Berarti sudah syirik. ya. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat kalian sudah batal Islamnya. Hayo syahadat lagi. Tidak. Dibiarkan. Hanya diberitahu itu syirik. Menunjukkan Para Sahabat tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam, walaupun sudah memiliki etikat yang syirik, sudah meminta, ini sudah berbuat, sudah melakukan perbuatan, meminta sebuah perbuatan yang dianggap syirik, tapi karena tidak tahu, karena kebodohan, maka tidak dianggap murtad, tidak dianggap keluar dari Islam. Tobatnya cukup yang tiga tadi, pertama menyesal, kedua Berhenti dari perbuatan syiriknya tersebut, yang ketiga bertekad tidak melakukan hal itu lagi di masa yang akan datang dan tidak harus bersyahadat kembali. Jadi, pertanyaan yang tadi: apakah harus syahadat lagi? Lihat, apakah ketika dia melakukan perbuatan syirik tadi itu tahu nggak bahwa itu syirik? Kalau tahu, tapi sengaja ya bersyahadat lagi. Tapi kalau tidak tahu karena kebodohan, maka cukup tobat dengan yang tadi disebutkan ya, tanpa harus bersyahadat lagi. Wallahu a'lam. Terakhir Muzayyin. Ya syukron atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan terakhir datang dari apa pendengar radio Suara Kolbu Jayapura Irian Ustaz. Dari Umu Hakim di Waina. Assalamualaikum Ustadz apa yang dimaksud kiamat kecil ketika ada orang yang meninggal dunia apa ulangi apa yang dimaksud kiamat kecil ketika ada orang oh, yang iya. meninggal dunia iya ummu hakim di Jayapura ya Irian Jaya melalui radio suara kalbu barokallahu fik kiamat ada dua, kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat besar adalah hancurnya alam jagat raya. Kiamat kecil adalah kematian. Kematian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai kiamat kecil. Kematian siapa? kematian setiap orang adalah kiamat kecil bagi orang tersebut bagi orang yang mengalaminya ini dulu juga kita pernah jelaskannya ketika menerangkan makna kiamat dan jenis-jenis kiamat kiamat kecil adalah kematian salah satunya diambil dari hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada serombongan orang serombongan orang datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya ya rasulullah mata sa'ah wahai rasulullah kapan kiamat terjadi maka nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang yang paling muda di antara rombongan tadi, ya. Melihat yang paling muda lalu beliau berkata, "Tidaklah orang yang paling muda di antara kalian mengalami kepikunan illa saat sa'atukum kecuali hari kiamat akan mendatangi kalian semuanya." Maksud hari kiamat di sini kematian. Jadi ya, tidaklah anak yang paling muda ini nanti pikun, kecuali yang lain-lainnya sudah mati terlebih dahulu. Jadi anak muda ini nanti akan mengalami kepikunan, tapi sebelum dia pikun, yang lain-lainnya sudah mati terlebih dahulu. Oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam dikatakan, qad saat hukum. Aku telah datang saat-saat kiamat bagi kalian. Kiamat yang dimaksud di sini adalah kematian dan itulah yang menyelandasan kenapa kematian oleh para ulama disebut dengan sebutan kiamat kecil karena memang kematian menyebabkan seluruh kehidupannya terhenti bagi orang yang mengalami kematian tersebut sudah walaupun alam dunianya masih tetap ada kehidupan bagi makhluk yang lain, masih tetap berlangsung, tapi kehidupan bagi dia sudah berhenti di sana. Dia tinggal masuk ke alam kubur, tinggal menjalani hisab, tinggal menunggu uh, perhitungan di akhirat. Jadi, dianggap saya itu sebagai kiamat bagi dia, tapi itulah yang disebut dengan kiamat kecil. Demikian ummu hakim. Sudah sampai di sini saja dulu karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.